Manado, cuaca ekstrim kembali melanda kota Manado, Sulawesi Utara Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Ombak setinggi 2 meter hantam pesisir pantai Manado, Sulawesi Utara siang ini. Saat ini kota Manado sedang dilanda hujan lebat dan angin kencang. Terpantau tribunmanado.co.id, di sekitar kawasan Megamas dan Manado Town Square, air laut nampak meluap hingga ke jalan. Beberapa warga terlibat mengabadikan momentum ombak tinggi tersebut. Namun sebagian pengendara yang ada di belakang Mantos sudah mulai memindahkan kendaraan mereka. Mereka takut jangan sampai air meluap dan merusak kendaraan yang terparkir di tepi jalan. Selain itu, angin kencang juga merusak beberapa rambu lalu lintas yang ada di kawasan Megamas Manado. Para pengendara roda dua terpaksa menepi karena takut akan tergagengu dengan kencangnya angin saat membawa kuda besinya.